Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi ini kita akan bikin tahu bakso goreng guys. Ya, kita baru saja beli satu pak tahu bakso seharga Rp10.000 ya. Oke guys, kita cek dulu isinya ada berapa. 1, 2, 3. Ya, ternyata ada 10 biji guys. Jadi untuk harga satuannya yaitu Rp1.000. Ya oke guys, tahu bakso ini akan kita bikin tahu bakso dengan campuran telur dan juga tepung bumbu guys. Ya oke guys, selanjutnya kita siapkan dulu tepung bumbunya yang nanti akan kita bikin adonan untuk tahu baksonya guys. Ya, tepung bumbu kita campur dengan telur dan selanjutnya akan kita aduk-aduk sampai merata guys. Ya oke guys, sepertinya untuk adonan tepung bumbu dan juga telurnya sudah siap. Ya, selanjutnya kita siapkan penggorengannya guys. Ya, untuk minyak goreng ini sisa baru saja kita goreng ayam, yaitu ada minyak goreng sisa guys. Ya, selanjutnya akan kita aduk-aduk dulu dan selanjutnya akan kita goreng tahu baksonya. Ya guys, kita lihat proses penggorengan tahu baksonya. Ya oke guys, untuk tahu baksonya dipastikan jangan sampai kosong guys ya. Kita balik-balik nanti. Ya, kita bisa lihat warna sudah agak coklat guys. Ya, sepertinya sudah matang tahu baksonya guys. Ya oke guys, kita tiriskan dulu. Selanjutnya akan kita sajikan tahu bakso goreng dengan telur guys. Ya oke guys, tahu baksonya sudah matang. Ya, kita bisa lihat penampakannya. Ya, sepertinya ini kayak tahu sumpel guys. Kita bisa lihat, tapi rasanya pasti lebih nikmat dan lebih renyah. Ya guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.